Tuh, lihat. Belum terlalu kelihatan sih di layar. Tapi semuanya sehat dan normal kok. Kata dokter, tadi kena penyakit leukemia stadium akhir. Umurnya udah gak lama lagi. Mbak, sabar ya Mbak. Jangan pernah untuk berhenti berharap dan berdoa. Karena sudah menjadi ketetapan Allah, itu mungkin aja bisa terjadi, Mbak. Termasuk kesembuhannya Tari. Sayang, untung aja kata dokter kamu gak kenapa-kenapa kandungannya. Aduh. Astaga sayang, kamu gak lihat ada kursi di situ? Aduh, enggak, aku gak lihat. Aduh sayang, yang sebelah gak bisa lihat sama sekali, tapi yang sebelah juga blur, kabur. Sudah kalau gitu kita periksa ya. Pak Raka? Mas Raka? Mas? Tega kamu ya, Mas? Anak kamu lagi sekarat, kamu malah asik berduaan sama perempuan ini, Mas? Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Gue ini istri Raka. Oh. Mas, jadi kamu jual aku? Itu karena kamu nikah sama perempuan ini, Mas. Kamu lupa kalau kamu punya anak. Biar aja Tari mati. Capek gue ngurus anak penyakitan. Gue bakal punya anak lagi yang lebih sehat. Mas, mau waktu yuk. Mas! Anak! Kenapa tak buat ini? Nah, ini? Apa keterlaluannya? Raka udah mau nyakitin hatinya Mbak Aruf, sekarang mau nyakitin fisiknya juga. Tega ya Pak Raka, Bapak nikah lagi di saat kondisi anak Bapak lagi kritis. Padahal dulu Pak Raka tuh dikenal baik sama orang-orang. Dan kenapa sekarang nyakitin hati Mbak Aruf seperti ini, Pak? Heh, lo gak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Saya berhak ikut campur. Saya perempuan. Dan hati yang Mbak sakitin ini juga perempuan. Istri sahnya. Malu ya? Rebut laki orang. Dengar ya, gue sama Raka udah lama pacaran. Sebelum dia nikah sama si Arum. Saya mau waktu. Pak Raka, dengar ya. Allah tuh gak pernah tidur, Pak. Allah akan membalas semua perbuatan jahat Pak Raka. Biasanya Mas Raka udah jual cincin kawin aku, udah gadein sertifikat rumah, dan bahkan yang lebih parahnya lagi, Mas Raka jual aku. Dia gak mikirin sekarang anaknya lagi kritis di rumah sakit, terus dia malah asik berduaan sama perempuan lain, ya Allah. Perbuatannya akan dibalas kok sama Allah.
dulu ya, Mbak. Dokter, gimana kondisi anak saya? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Allah berkehendak lain. Anak gue pasti gak bakal penyakitan kayak anak Syarum. Kok mati? Ya, putus lagi. Bener? Cuma ke dokter. Uang. Raka. Tunggu. Segera mau lagi. Cabut. Kejar dia. Aduh. Lari aja tuh orang. Cepet dulu gak deh. Kasih dia. Gak usah ngumpet lo. Oke, bos. Untungan aja. Udah amat. Masih ada 1 juta. Untuk apa aja. Bisa menang nih, udah banyak. Aduh. Kenapa sih di sini? Hah? Tinggalkanlah perbuatan maksiatmu, Raka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Gak usah sok nasihatin gua gak butuh nasihat lo. Lo minggir deh, minggir. Minggir. Arum, kamu harus sabar ya. Kamu harus ikhlas dengan kepergian Tari. Insya Allah, Tari akan menunggu kamu di surga. Aduh. Alhamdulillah, Pak Raka. Aduh.
Astagfirullahaladzim, Raka, kamu kenapa? Kenapa, Pak? Bapak gak apa-apa, baik-baik aja, Pak. Kenapa mata gua nih? Bu Nurul, Aini. Pak Raka, mata kamu kenapa, Raka? Kayaknya Pak Raka matanya buta. Raka, di sini ada Arum. Sebaiknya kamu minta maaf sama Arum karena selama ini kamu sudah menyakiti Arum. Mudah-mudahan kalian berdua bisa saling memaafkan. Enggak. Aku enggak bakal minta maaf. Aku enggak salah. Kalian sama Arum cuma pembawa sial dalam hidup aku. Astagfirullahaladzim. Aku juga enggak butuh permintaan maaf dari kamu. Soal kamu tahu ya, Mas. Ari udah meninggal. Puas kamu, Mas, puas! Aku puas. Karena sebentar lagi, aku bakal punya anak dari istri baruku. Bukan seperti anak kamu tadi penyakitan. Astagfirullahaladzim. Arum, udah cukup, cukup. Jangan terbawa emosi. Ayo, bawa Arum pulang. Ayo, saya. Ayo. Ayo, kita pulang. Istighfar. Istri kurang ajar. Aku sumpahin kamu kualat. Gak berguna. Gua nih deket, udah gak bisa lihat lagi. Waalaikumsalam, Aini. Ini Mbak, Aini mau ngasih uang setoran tabungan umroh dari salah satu warga. Gak usah soal nasihatin gue lu ya. Astagfirullah. Kenapa? Enggak apa-apa, Mbak.